Bagi kalian yang belum tahu, membayar pajak motor memang bisa diwakilkan oleh orang lain. Artinya nggak masalah kalau nama pembayar nggak tercantum sebagai pemilik di BPKB atau STNK. Asalkan membayar pajak kendaraan membawa semua dokumen persyaratan, petugas akan mengizinkan orang tersebut membayar pajak sepeda motor atas nama orang lain. Lalu bagaimana cara bayar pajak kendaraan bermotor atas nama orang lain? Berikut dua cara untuk membayar pajak kendaraan atas nama orang lain. Yang pertama, menggunakan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat oleh pemilik kendaraan dan diserahkan kepada orang yang akan membayar pajak. Surat kuasa harus mencantumkan data pemilik kendaraan, data orang yang diberi kuasa, dan keterangan mengenai pembayaran pajak. Yang kedua, datang langsung ke kantor Samsat. Orang yang mau membayar pajak perlu membawa surat kuasa dari pemilik kendaraan beserta fotokopi STNK dan KTP pemilik kendaraan. Setelah selesai menyerahkan dokumen yang diperlukan, akan diarahkan untuk melakukan pembayaran pajak langsung di kantor. Demikian, semoga bermanfaat.